orang tadi mengingatkan ayah kita kartu. Kartu yang pertama mengatakan, kartu yang kedua yang warnanya asik, abu kange calon presiden Trump. Terang calon presiden abu dan bapak. Ganjanya. Bapak-bapak apa kakak? Tiga. Jadi calon presiden saya dengan Pak Ganjar sendiri adalah Pak Ganjar dari Pak Mahfud. Nomor urutnya tiga. Tidak khawatir kalau Pak Ganjar Pak Mahfud mah ayah pokoknya dinakilah suara. Untuk dinawai Pak Ganjar dan Pak Mahfud namanya. Terus pasti satu bapak ayah Pak Ganjar Pak Mahfud. Nah, Pak Ganjar itu mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Menjadi anggota DPR RI 2 periode. Dan tentu pengalaman kemiskinan di Jawa Tengah menurun. Kemudian menyelesaikan masalah sekolah anak-anak yang tidak mampu dengan sekolah di Jawa Tengah. Nah, Pak Ganjar kalau terpilih ingin membuat sekolah-sekolah bagi warga yang tidak mampu di Indonesia, jadi di seluruh provinsi. Yang paling hot, yang paling viral akhirnya Pak Ganjar sampai Pak Mahfud memiliki program KTP Sakti ibu. Nah, ke ibu-ibu kan biasa katanya ayah kartu PIP, kartu PKH, kartu sembako murah, ayah kartu kerja ya bu untuk prakerja. Ada kartu apa? Kartu yang buat UMKM, ada kartu tani. Nanti ibu hanya akan ada KTP kita itu sudah teridentifikasi apa bantuan yang bisa kita terima.